sebuah tanda untuk saya. Dia minta lemari 4 pintu dan harus saya yang itu di rumahnya. Apa kenapa diartikan sebagai tanda? Saya juga bingung apa maksudnya. Nah, saya udah ngerasa rame-rame semangat. Saya belokin ke yang lain gitu maksudnya, ah kenapa gak ini baru kalau lemari nya udah sempit udah yang bikin aja kayaknya di Belanda, kapan mau bikin? Besok ya? Besok, cepet banget Januari ya, kok lama banget tuh, saya mau liburan jangan lama-lama ya soalnya baju gue udah banyak sempit lemari nya, butuh lemari besar kalau tiga pintu apa nggak mati? Itu sudah merasa. Ini mulai aneh. Terus kalau mau liburan kemarin, saya pamit sama kawan, saya pergi dulu ya. Nggak bisa mentahnya. Berapa hari kamu? 10 hari. Kok lama banget? Berapa hari kamu? 10 hari. Kok lama banget? Seluruh umur kakak saya perhatiannya sebesar itu. Kan sampai kerajaan 4 pun waktu saya video call dengan kakak, dia bertanya, kamu kapan pulang gitu? Dari Sabtu kan? Lama sekali. Lama-lama. Kamu ngapain sih? Ini kita makan di restoran. Kan ada Mas Giri ya kakak saya. Karena nunggu kamu. Ayo udah malam-malam ya. Nanti kalau udah sampai Jakarta langsung ke masuk kafe ya. Kita makan dulu. Itu sorenya. Sorenya saya video call. Subuh. Tapi ini ya.